Oke, assalamualaikum sahabat Ponsel Indonesia, balik lagi di channel Teknisi Otosel. Kali ini kita akan membuka handphone Oppo A5s. Ini HP-nya Oppo A5s, tapi kita buktikan dulu apakah ini Oppo A5s atau tidak atau tidak ya, dengan cara kita panggilan darurat dulu, kemudian kita ketik bintang pagar 899 pagar. Oke, di situ langsung saja kita klik software version. Oke, di situ ada modelnya ya, nampak ya, CPH1909. Jadi CPH1909 itu adalah Oppo A5s ya, bisa Anda lihat di Google. Oke, langsung saja kita akan buka kuncinya. Jadi kita sudah tahu ya, ini sudah pasti modelnya Oppo A5s. Kemudian kita matikan dulu HP-nya. Oke, setelah mati kita pilih di MRT key-nya, ini saya gunakan MRT key versi 395. Kita pilih Oppo, kemudian kita pilih Oppo A5s. Oppo A5s ya, ini Oppo A5s. Untuk portnya kita pilih auto saja dan klik format. Oke, setelah itu nih kita lihat HP-nya sudah mati dan kita klik start. Kemudian jangan lupa untuk bootnya kita tekan tombol volume atas dan bawah secara bersamaan sambil mencolokkan handphonenya ya. Oke, jalan ya. Oke, kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Oke, kita tunggu saja, biasanya ini tidak makan waktu lama ya. Oke teman-teman, itu sukses, all is done. Kemudian kita cabut ya, kita cabut HP-nya dari PC dan kita hidupkan HP-nya. Apakah sudah berhasil, tidak terkunci pin lagi atau pola, kita buktikan ya. Ya, kita tunggu loadingnya. Biasanya ini untuk loading dari awal setelah dibuka kuncinya lebih kurang memakan waktu 5 menit. Oke, kita tunggu saja ya. Oke teman-teman, sepertinya berhasil ya, sudah terbuka kuncinya dan kita diarahkan ke setting ya, setting bahasa Indonesia. Untuk di sini kita lanjut saja, kita pilih bahasa Indonesia dan kita klik berikutnya, atau kita mau langsung saja untuk buka akun Google-nya bisa juga ya. Seperti ini kita pilih panggilan darurat, kemudian kita klik bintang pagar 813 pagar. Oke, kita tunggu ya. Oke, nah ini jadi langsung sudah terbuka
FRP-nya ya, atau akun Google-nya sudah terbuka. Dan di sini masih bahasa Inggris, kita ganti dengan bahasa Indonesia. Kita ganti dengan bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia. Oke. Oke, dan bahasanya sudah terganti dengan bahasa Indonesia. Dan kita bisa menyerahkannya ke konsumen ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.